Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Gubernur Bank Indonesia beserta anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Wakil Menteri Pertanian, pimpinan dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, pimpinan dan anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, para pegiat ekonomi dan keuangan syariah, hadirin serta undangan yang saya hormati. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada acara yang sangat penting ini. Hadirin yang saya hormati, kita telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai tujuan kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan bertumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki banyak aset dan potensi untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, meskipun di sisi lain berbagai tantangan juga mesti dihadapi. Tugas kita bersama adalah mengoptimalkan segala potensi dan peluang untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut. Ke depan, penerapan teknologi dan digitalisasi menjadi sebuah prasyarat bagi seluruh sektor potensial agar sukses menapaki langkah menuju Indonesia Emas 2045. Teknologi transversal menjadi penggerak utama pertumbuhan global di masa depan. Tanpa adanya inisiatif strategis untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target PDB pada tahun 2045. Hadirin sekalian, selain mengakselerasi adaptasi teknologi dan digitalisasi, saya juga meyakini ekonomi dan keuangan syariah sebagai potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia untuk menerbangkan ekonomi nasional. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di pusat dan di daerah, termasuk Bank Indonesia, telah melakukan upaya serius untuk mengembangkan sektor ini. Menengok kembali perjalanan pengembangan ekonomi syariah nasional selama 4 tahun belakangan, saya melihat masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan fokus penguatan. Pertama, percepatan sertifikasi halal, penguatan insentif regulasi dan infrastruktur kawasan industri halal, peningkatan skala pembiayaan keuangan syariah, serta hilirisasi produk halal baik skala UMKM maupun skala besar. Dukungan implementasi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan syariah juga diperlukan. Selain dorongan bagi pariwisata ramah muslim dan fashion muslim, serta penghimpunan, pemanfaatan, dan penguatan tata kelola dana sosial syariah.
meskipun penguatan dan integrasi ekosistem global halal hub yang tidak boleh tertinggal, perluasan pangsa pasar keuangan syariah yang masih relatif kecil, dan juga peningkatan literasi ekonomi syariah. Saya melihat peran vital dari teknologi dan digitalisasi yang akan memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adaptif, dan transformatif. Untuk itu, pada perhelatan ISEF yang sangat penting ini, saya ingin menyampaikan pesan beberapa, menyampaikan pesan pada seluruh pegiat ekonomi syariah. Pertama, tingkatkan dan perluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital sebagai penggerak utama akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Saya mengapresiasi pengembangan platform aplikasi Satu Wakaf Indonesia yang hari ini akan diluncurkan. Ini adalah salah satu wujud digitalisasi di sektor dana sosial syariah yang akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan wakaf. Kedua, saya minta tingkatkan terus literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, setidaknya untuk mencapai 50%. Ini akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ciptakan strategi komunikasi, narasi, dan kanal informasi yang sesuai dengan pengembangan terkini. Ini penting agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda calon pemimpin masa depan. Tiga, jaga dan kawal bersama konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah hingga masa mendatang. Terus perkuat sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan. Saya juga minta supaya dituntaskan penyusunan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 dan sampai 2049. Dan integrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik RPJMN, RKP, maupun RKP daerah. Hari ini kita juga menyaksikan peluncuran Master Plan Industri Halal Indonesia. Saya mengapresiasi hal ini karena merupakan dokumen penting bagi keberlanjutan pengembangan industri halal di tanah air. Saya minta kepada KNEKS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama Kementerian Keuangan dan kementerian serta lembaga terkait lainnya, termasuk Bank Indonesia, agar mengawal dan segera merealisasikannya. Konkretkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB syariah yang terukur dan menjadi bagian dan penghitungan PDB nasional. KNEKS bersama BPS dan Bank Indonesia agar dapat berkolaborasi untuk merealisasikan hal itu. Dan hal yang penting juga adalah, seperti sering saya katakan, supaya terus memperbanyak pengusaha Muslim, pengusaha syariah. Karena semua instrumen yang kita buat, baik industri halal, industri keuangan, dana sosial syariah, wakaf, zakat, itu tidak akan optimal kalau tidak ada pengusahanya. Baik itu kita dalam bentuk menginkubasi pengusaha di daerah ataupun juga menguatkan pengusaha yang sudah eksis, atau menghijrahkan
pengusaha dari konvensional menjadi syariah. Dan yang tidak kurang pentingnya juga adalah memperbanyak hamzah wasal. Nah, hamzah wasal itu artinya seperti huruf hamzah. Hamzah itu menyambungkan satu huruf, satu kalimat dengan kalimat lain menjadi untaian kata yang indah. Itu hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Sehingga produsennya bisa terus berproduksi dan terus terjadi pengembangan. Inilah yang kita perlukan. Saya bilang sekarang ini hamzah wasal paling besar adalah Bank Indonesia. Sehingga pengusaha-pengusaha itu terkumpul dan kemudian juga bagaimana memarket produk-produk yang sudah ada. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas komitmen dan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Dalam 10 tahun penyelenggaraan ISEF, terus menunjukkan kebaruan dengan berbagai capaian kesepakatan bisnis yang semakin signifikan. Puncak perhelatan ISEF ke-10 ini diselenggarakan masih dalam suasana peringatan Hari Santri Nasional. Santri ini telah banyak berkontribusi untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Dulu santri itu adalah sebagai mujahid dakwah, pejuang dakwah. Sehingga orang Indonesia ini mayoritas sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini perjuangan santri. Karena itu maka berarti penduduk surga itu nanti yang paling banyak adalah orang Indonesia. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah orang Indonesia. Karena itu penduduk surga nanti di sono banyak orang Indonesia. Orang Jakarta, orang Bandung, Cirebon, semua Surabaya, semua dari mana-mana itu. Cuman ya itu, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau yang langsung itu ya, yang akidahnya betul, ibadahnya betul, muamalahnya, ekonominya juga sesuai syariah. Nah, itu langsung. Nah, kalau ekonominya belum syariah, itu tidak langsung. Dan dulu juga santri itu mujahid kemerdekaan. Berjuang, memperjuangkan kemerdekaan. Di awal abad ke-18, di akhir abad ke-19, terjadilah kaum santri yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama. Saya, itu bukan kebangkitan agama, tapi kebangkitan santri untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Puncaknya setelah Indonesia merdeka baru 3 bulan, belum sampai 3 bulan, penjajah mau datang lagi. Ketika itu TNI belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi.
penjajah datang. Pada saat itulah lahir fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa melawan penjajah hukumnya wajib. Karena itu gerakan ini menginspirasi lahirnya semangat perlawanan perang 10 November dan penjajah terusir. Karena itu lahirnya fatwa jihad 22 Oktober 1945 dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Sekarang kita harapkan santri itu menjadi mujahid ekonomi, mujahid iktisad. Kenapa? Karena kita memang sedang membangun ekonomi nasional supaya negara ini menjadi negara yang maju dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwa ansya'ak minal ardi wasta'marakum fiha, dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu supaya memakmurkan. Ay kallafakum bi'imaratiha, memberi tanggung jawab kepada kita manusia untuk memakmurkan bumi ini. Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan ekonomi, pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan sebagai kegiatan ekonomi itu. Karena itu, santri adalah harus paling depan dalam rangka membangun ekonomi nasional melalui ekonomi dan keuangan syariah. Jadi hari santri ini hari kebangkitan kembali santri dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia adalah bangsa yang telah melahirkan ulama-ulama yang diakui kiprahnya di pusat-pusat keislaman dunia, di Mekah dan Madinah, dan salah satu ulamanya adalah Syekh Nawawi yang nanti akan diluncurkan sesudah ini. Saya berharap kisah-kisah ulama Nusantara yang diakui hingga tingkat global dapat menjadi inspirasi serta pelecut semangat bagi kita semua untuk terus menggerakkan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional hingga Indonesia menjadi pusat global halal, halal global terkemuka di dunia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi ISEF ke-10 tahun 2023 serta meluncurkan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 dan aplikasi Satu Wakaf Indonesia. Dengan ini saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restu Bapak. Barakallah.